sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona atau coronavirus disease 2019 COVID-19, KPU Kaur resmi menunda tahapan pilkada serentak. Karena tidak adanya calon perseorangan, ada dua tahapan pilkada Kaur yang tertunda. Yakni pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, Pantarli, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Menurut Komisioner KPU Kaur Divisi Teknis Irpanadi, bergesernya tahapan pilkada ini sesuai dengan petunjuk dari KPU RI. Dan ditegaskannya, bergesernya tahapan ini bukan berarti jadwal pencoblosan pada tanggal 23 September tahun 2020 ikut bergeser. Karena, waktu yang ada masih cukup panjang. Sehubungan dengan tertundanya sejumlah tahapan ini, KPU Kaur bersama KPU Kabupaten, Kota mengikuti telekonferensi yang digelar KPU Provinsi Bengkulu, Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020. KPU Kabupaten Kota, yang intinya ini terkait dengan adanya regulasi berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Selain itu juga terkait dengan adanya penundaan tahapan pemilu yang tercantum dalam regulasi ada 4 penundaan, yakni pertama berkaitan dengan penundaan terhadap pelantikan panitia pemungutan suara bagi yang belum lengkap dan wilayahnya memang masuk di wilayah rawan penyebaran virus corona. Kemudian ada tahapan penundaan terkait dengan perekrutan panitia pemutakhiran data pemilih PPDP. Nah, ini yang juga dilakukan penundaan. Nah, selain itu juga ada penundaan terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Nah, ini kita lakukan telekonferensi langsung diikuti oleh seluruh anggota KPU beserta sekretariat. Nah, satu lagi yang sesuai dengan tahapan yang dilakukan penundaan, yakni verifikasi faktual dokumen perseorangan. Akan tetapi untuk di Kabupaten Kaur tidak ada pasangan calon perseorangan, baik itu gubernur dan bupati. Maka dengan itu kita ada dua yang kita lakukan penundaan, yakni perikutan PPDP dan pemutakhiran data. Nah, sedangkan yang untuk pelantikan PPS sudah kita lakukan, akan tetapi nanti sesuai dengan petunjuk dari regulasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi. Sudah full. Sudah full untuk jaringan di Kaur. Radar Kaur berkabar,